بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علوم في دارين آمين min akhlaqi salafi salih. Nah, udah mulai masuk kita nih. Radhiyallahu anhum, di antara akhlak-akhlak ulama salafi salih radhiyallahu anhum adalah mula zamatul kitabi, menetepi kitab Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah. Jadi mula zamah ya, kitab sunnah. Kaluzumi zilli lisyakhisi, seperti tetap bayang-bayang bagi seseorang. Ini orang enggak pernah lepas dari bayang-bayang, selalu diiringi dengan bayang-bayangnya. Ini ulama salafus saleh sifatnya kayak begini. Jadi pegangannya Al-Qur'an dan sunnah. Tapi kita jangan ketipu sama orang sekarang ya. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kita dibilang bukan Al-Quran Sunnah. Jangan ketipu. Dan dibilang tahlilan bukan Al-Quran Sunnah, dibilang. Jangan sampai kita ketipu begitu. Kata siapa tahlilan bukan Al-Quran dan Sunnah? Lihat isinya apaan. Baca Yasin dianjurkan, Fatihah dianjurkan, ayat-ayat Al-Quran dianjurkan, zikir-zikir dianjurkan. Itu Al-Quran dan Sunnah. Wala yatasaddaru ahadum lil irsyadi illa ba'da taba'urihi fi ulumi syari'atil muta'arati bi'aisu yattali'u ala jami'i adillatil maza'ibil mundarisati wal musta'manati. Wala yatasaddaru, dan tidaklah ya, maju, katakan maju ya, ke depan. Ahaduhum, oleh salah seorang di antara mereka, lil irsadi, untuk memberikan petunjuk, untuk ngajarin orang. Ya, ini kadang kita salah paham dalam memahami hadis ya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Baru bisa udah ngajar aja. Itu salah paham tuh. Bukan begitu pahamnya. Baru bisa dikit udah ngajarin aja. Bukan begitu pahamnya. Maksudnya apa? Kalau kita ilmu banyak, jangan sampai enggak ngajarin walaupun satu. Gitu. Walaupun satu ayat ajarin. Bukan baru bisa udah ngajarin aja, bukan. Bukan begitu. Nih. Ulama salafus saleh sifatnya begini. Wala yatasaddaru ahaduhum, tidaklah maju ke depan oleh salah seorang di antara mereka lil irsadi, untuk memberikan petunjuk, untuk ngajar. Illa ba'da tabahurihi, kecuali setelah ya melaut ilmunya, melautnya. Melautnya maksudnya apa? Mumpuni. Bahasa kerennya sekarang berkompeten. Fi ulumi syariatil muta'arati, dalam ilmu-ilmu syariat yang disucikan. Udah tabahur baru. Udah kompeten baru. Saya masih ingat dulu guru saya Kiai Syafi Hazami, beliau bicara. Kalau masih muda jangan dulu, masya Allah. Masih muda jangan dulu, jangan dulu ngajar masih muda. Lihat penceramah, cem penceramah yang masih muda, kau ceramah banyak sekali yang salah. Bi aisyu, dengan sekira yatoliu ala jami' adilatil mazahibi, dengan sekira dia mutolaah. Melihat, lihat, mengamati
atas kalian dalil-dalil mazhab al-mundarisati yang sudah hilang, wal musta'malati dan yang diamalkan. Dia bisa melihat itu. Wa yasiru yaqta'ul ulama fi majalisil munazarati bil ujajil qati'ati. Dan jadilah ia dapat memutuskan ulama, yaqta'ul ulama, dia dapat memutuskan ulama fi majalisil munazarati, pada majelis-majelis berdebat bil ujajil qati'ati, dengan dalil-dalil hujah-hujah yang tajam lagi terpercaya qati'ah. Ini udah hebat banget gimana ya. Awir roji'atil wadi'ati, atau dengan ya yang rojih, yang kuat, yang jelas. Wa kutubul qaumi mashhunatun bizalika. Kitab-kitab kaum sufi itu dipenuhi dengan demikian. Dipenuhi dengan demikian. Apa? Iya. Dalil-dalil yang tajam, yang unggul. Kama yazharu min aqwalihim wa af'alihim, sebagaimana tampak daripada perkataan dan perbuatan mereka. Waqad kana sayyidu ta'ifati al-imamu Abul Qasimi al-Junaidu radhiyallahu anhu, dan sungguh adalah pemimpin ya, atau ifa suatu kelompok Sayyidu Ta'ifa, yaitu Imam Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau berkata, kitabuna hadha yakni al-Qur'ana su sayyidul kutubi wa ajma'uha. Kitab kami ini, yakni Al-Qur'an, adalah pemimpin kitab-kitab dan yang paling menghimpunnya, Al-Qur'an. Artinya apa? Ini pegangan orang sufi adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, enggak main-main. Wa syari'atuna awda'u syara'i'i wa adakuha. Dan syariat kami adalah syariat yang paling jelas, lagi paling halus. Oh, apa? Detail. Gitu ya. Wa tariqatuna yakni tariqah ahli tasawufi musyayyadatun bil kitabi wa sunnati. Tariqah kami yakni tariqah ahli tasawuf itu ya dibangun atau diperkuat dengan kitab dan sunnah. Jadi orang sufi enggak sembarangan ya. Dalilnya, pegangannya Al-Qur'an dan sunnah. Amal lam yaqra'il Qur'ana, siapa yang tidak baca Al-Qur'an, wa yahfazi sunnata, tidak hafal sunnah, wa yafham ma'anihima ma'aniyahuma, dan tidak paham makna-mananya, makna-mana keduanya, la yasihul iktida'u bi, enggak sah untuk diikutin. Jadi kalau enggak bisa, jangan diikutin begitu. Masya Allah. Jadi ini Bapak sufi ya, enggak sembarangan. Apalagi menjadi syekhnya ya, mursyidnya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, ana radhiyallahu anhu, beliau berkata, manuzila minas sama'i ilmun, tidaklah diturunkan dari langit ini akan ilmu, wa ja'ala haqqu ta'ala li ghairi nabiyyin ilai sabilan, dan menjadikan Allah yang maha, Allah Ta'ala yang maha, kepada selain nabinya kepadanya akan satu jalan, illa, kecuali, wa ja'alani, kecuali Allah jadikan untukku fihi, padanya, pada jalan itu, azan wa nasiban, bagian dan bagian. Artinya beliau ya tahadus bi nikmah, Allah telah bagi beliau, Allah telah berikan beliau ya bagian yang banyak ya, dalam hal ini jalan sufi. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, li ashabi, kepada sahabatnya, law ra'aitum rajulan qad tarabba'a fil hawa'i
Fala taqtadu bihi hatta tarau sun'ahu indal amri wan nahyi. Masya Allah. Lau ra'aitum rajulan, jikalau kamu lihat ada seorang laki-laki, qad taraba'a, sungguh duduk bersila fil hawa, di udara. Fala taqtadu bihi, jangan kamu ikut kepadanya. Jadi jangan mentang-mentang dia duduk, bisa duduk di udara, terbang, kita senang sama dia, pengen jadi muridnya. Jangan. Enggak mempan dibacok sama dia. Jangan langsung ikut sama dia. Kalau kita kan kadang begitu, Pak. Takjub sama orang yang begitu-begitu. Sama guru kita yang bisa enggak bisa apa-apa, cuma ngajar ngaji doang, misalnya. Kita kesampingkan beliau. Kita telah ketipu. Orang yang bagus itu, Pak, bukan yang bisa terbang di udara. Istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Dan tidak serakah sama dunia. Itu. Yang saru itu. Istiqomah dia. Rajin sholat bukan hanya yang wajib aja, yang sunnahnya. Rajin puasa bukan hanya yang wajib aja, yang sunnahnya. Kemudian sedekahnya, Masya Allah. Masya Allah. Rajin dia. Sedekahnya juga, Masya Allah, luar biasa. Dan enggak serakah sama dunia. Sama duit enggak serakah. Ini kayak begini yang susah, Pak. Istiqomah dalam ibadah. Setan enggak bisa saru-saruin orang yang istiqomah dengan ibadah. Enggak bisa setan. Maka ciri-ciri wali-walinya Allah itu adalah diantaranya melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah dengan istiqomah. Itu enggak bisa ditiru oleh setan. Nah, kalau kita benci sama yang kayak begitu, kitanya setan. Iya. Karena benci sama yang baik. Kalau kita kan kadang begitu ya. Kalau yang bagi duit kita, kita demen aja. Iya. Yang pelit sama kita geda. Itu sifat asli manusia kayak begitu. Lihat semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka dia orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Fa in ra'aitumuhu, maka jika kamu lihat dia mumtasilan. Jadi apa? Jikalau kamu lihat dia law ra'aitum, jikalau kamu lihat dia rajulan, seorang laki-laki, qata raba'a, dia sila, duduk sila fil hawa, di udara duduk sila. Iya. Kayak apa tuh? Ya, duduk sila terbang itu. Film apa tuh? Aladin. Kayak begitu. Ya, fala taqtadubi, jangan kamu ikut dengannya. Hatta tarau, sampai kamu lihat sun'ahu, akan perbuatannya, indal amri wa nahyi, di sisi perintah dan larangan. Kira-kira perintah Allah dikerjain apa kagak? Larangan Allah ditinggalkan apa kagak? Lihat itunya. Fa in ra'aitumu, maka jika kamu lihat dia mumtasilan, melaksanakan, lejamiil awamir ilahiyati, bagi segala perintah-perintah Tuhan, mujtaniban, lagi menjauhkan, lejamiil manai, bagi segala yang dilarang, faktaduhu, ikutin dia. Ya. Faktaduhu, peganglah dia, waktadubi, ikutin dia. Pegang, ikutin. Orang kalau enggak serakah sama duit, Pak. Maksudnya dalam artian zalim. Ya, enggak zalim gitu ya. Itu insya Allah orang baik, insya Allah. Tapi kalau sama duit, dia suka ngambil duit orang, serakah, ini enggak bagus.
Itu di antara tandanya orang baik enggaknya. Makanya kalau mau lihat orang bagus, lihat cara dia jual belinya. Lihat cara dia beli bagaimana. Lihat cara dia jual bagaimana. Bagus apa enggak? Cara dia menagih utang gimana? Cara dia bayar utang gimana? Kan ada orang kalau beli maunya murah. Murah aja. Sampai ditawar orang sampai kesel banget. Itu berarti enggak bagus. Ada orang kalau jual maunya mahal aja. Mau mahal ini enggak bagus. Itu berarti orang enggak bagus. Yang bagus gampang aja. Yang penting ada untungnya. Lu mau duit berapa duit? Segini doang, Pak. Saya enggak punya duit lagi. Ya udah, bawa. Ini Pak, penjual ini bagus. Begitu pula yang beli. Berapa Pak segini? Iya. Enggak banyak-banyak, ya udah. Nawarin enggak banyak-banyak, ya udah. Saya beli. Itu kata Nabi itu di antara tanda orang yang baik begitu. Sama duit. Wa in ra'aitumuhu yukhillu bil awamir, dan jika kamu lihat dia itu melanggar dengan perintah-perintah, perintah Allah dilanggar sama dia. Perintah Allah dilanggar. Baik yang zahir, kadang kita enggak lihat yang batin. Baik pun yang batin. Kadang kita enggak lihat yang batin. Wala yajtanibul manaiya, dan dia tidak menjauhkan larangan Allah, dikerjain larangan Allah. Orang seperti ini Pak, fajtanibuhu, jauhin dia. Jangan deketin. Jauhin sejauh-jauhnya. Sekalipun ya, sekalipun kita dikasih jabatan sama dia. Kan begitu kadang di apa namanya jabatan-jabatan ya. Kita dikasih jabatan, kita dibagi duit. Ya, supaya kita bungkam dari omongan. Sekalipun kita dikasih jabatan, kalau itu salah, kita bilang salah. Wallahu a'lam bishawab, intaha.